Selamat sore kawan-kawan Akadongan. Ini hari Minggu tanggal 19. Kita 19 Juli kita mau berkebun. Lagi udara lagi panas sekali 90 derajat. Makanya ini udah mau kipas-kipas kayak gini. Ya inilah kebun kita. Nah, ini ada tanaman. Nah, itu namanya lenca, tapi udah segitu juga belum ada buahnya. Lenca itu kalau di orang Batak rimbang. Nggak tahu juga, ini aku baru pertama sekali melihat pohonnya. Ntar harusnya segede apa baru berbuah juga nggak tahu sih. Moga-moga tempat. Nah, kalau itu sama, itu juga lenca. Ini nih coba. Itu cabai rawit. bawang bombay, hidup segar mati tak mau, kayaknya itu sudah mau mati lah. Yang sana itu kacang panjang. Ini timun, terus apa lagi yang sebelah sana pin. Mana itu buncis. Ya, itu sebelah sana, yang sebelah sana. Oh, mau nunjukin yang sana. Iyalah. Oke. Ini ada 3 pohon. Tapi yang satu ini herannya, pohonnya udah gede, buahnya satu pun nggak ada. Kenapa ya? Sementara ini pohonnya nggak terlalu besar, buahnya ini udah ada 3. Terus ini 2 nih. Bunganya udah banyak. Bener nggak sih ada pohon jantan? Katanya dulu kalau pohon jantan nggak berbuah. Entah. Itu basil. Gak tau juga ini kenapa jadi bolong-bolong dan tidak sehat. Ini apa lagi? Ini juga. Ini cabai rawit, belum ada tanda-tanda ya? Belum. Udah.
jangan dulu menyerah. Harus cepet disiram, udah lemas. Jambu luruh di kotamu, ku ayun sendiri langkah-langkah sepi, menikmati angin menabuh daun-daun, mencari gambaranmu di waktu lalu, sisi ruang batinku rindukan pagi tercipta nelangsa merenggut sukma, terwujud keinginan yang tak pernah terwujud, aku tak bisa pindah ke lain hati. Ku harus menepi, biduklah ditambatkan berlabuh di pantaimu, sisi ruang batinku hampa rindukan pagi, tercipta nelangsa ke